Belanja ke warung Nagita Slavina disorot gegara naik mobil golf. Dikutip dari suara.com, artis Nagita Slavina kembali menjadi perhatian publik. Pasalnya, dia mengendarai mobil golf alias buggy saat belanja ke warung dekat rumahnya. Aksi gigi sapaannya membawa mobil tersebut pun diunggah di Instagram miliknya pada Rabu siang ini, 26 Mei 2021. Di situ Nagita Slavina terlihat antusias menyetir, sedangkan karyawannya asik mengabadikan momen ibu satu anak itu saat mengendarai mobil keliling perumahannya. Meski sedikit ugal-ugalan, istri Raffi Ahmad ini berhasil sampai rumah dengan selamat. "Wih, memse ke warung aja pakai mobil golf," tulisannya sebagai caption. Tidak menunggu lama, unggahan itu langsung dibanjiri komentar dari para netizen. "Sultan mah bebas," ujar @mayindaluihearty di kolom komentar. "Warungnya jauh, kudu keluar Grand Andara dulu, imbuh kucing cengkelin." "Kendaraannya keren, Mbak," timpal @musuharto Rasid. Selain itu, ada juga yang memuji cara berpakaian pemain di sini ada setan tersebut. Meski sederhana, mereka menilai Nagita Slavina tetap terlihat cantik. "Cantik dan sederhana, tidak pernah oplas," tutur @yulianti message. "Cantik banget mukanya, no efek," sambung @raditya rahayu. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar di bawah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.